Terus dia. Saya kahwin dengan seorang ibang yang peluk Islam di hari perkahwinan. Tapi sampai kini dah 7 tahun dia tak lagi pernah semayang. Apakah semayang saya selama ini tidak diterima oleh Allah? Kalau tanya ni kita tak tahu laki-laki ke perempuan. Jadi dia berkahwin dengan orang kafir. Orang ibang. Neh, ibang ni orang Sarawak. Neh, di Sarawak dia ada banyak orang asli. Peribumi ya bagi. Yang paling ramai ibang. Faham? Ibang paling ramai. Kalau di Sabah tak ada ibang. Paling ramai Kadazang. Neh, orang Kadazang. Baca kalau sebut orang Kadazang, orang Sabah. Muka macam Cina putih-putih lah tu. Ibang dah macam Melayu lah. Neh. Ha. Baik, ibang ni orang kafir. Kalau sembah berada, sembah pokok-pokok kayu. Bila nak nikah ni, dia masuk Islam. Tapi sejak kahwin 7 tahun lah, tak semayang. Ha. Jawabnya, dalam soal ibadah fardu ain, setiap muslim wajib melakukan sendiri dan pahalanya pun tidak ditumpang oleh orang lain. Kalau siapa buat, dia dapat pahala. Siapa tak buat, akan dapat dosa. Semayang yang puan lakukan jika ikhlas kepada Allah, pasti diterimanya. Soal suami tak semayang adalah urusan dia dengan Allah. Tidak membabitkan puan. Ha, ingat. Mana-mana isteri yang beramal menunaikan perintah Allah. Nabi kata semayang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Patu taat kepada suami 3 perkara ni. Neh, hak sama-sama. Neh, hak lain ada juga jarang-jarang. Temekok, rebang, dak berzakat jarang-jarang. Hak golik ni 3 perkara kena ada. Neh, jangan kurang. Semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat suami. Nak masuk syurga. Neh. Jadi bila kita buat 3 ni, suami kita buat dosa, kita tak ada kena mengena. Jangan kita suruh dah. Ha? Kalau kita suruh memang kita terlibat sama. Nah. Kita semayang, suami kita tak semayang, kita tak berdosa. Nah. Kita semayang, suami minum arah, isap dadah, pergi kuda apa semua, kita tak tanggung. Pasal isteri tak tanggung dosa suami. Suami yang tanggung dosa isteri. Tapi kalau suami semayang, isteri tak semayang, suami dosa juga. Suami rebah, warna, pakai serban, pakai jubah. Isteri tak tutup aurat. Pakai dengan sekerat apa semua. Suami tanggung. Ha, dia tak ada timbal balik sebelum. Batu Islam beri 2 kali ganda harta saka pada orang lelaki. Pasal kerja berat. Orang puan boleh 500, adik-adik lelaki boleh 1,000. Sebab dalam kes ni, orang puan kalau nikah dengan orang lelaki, dia tak tanggung dosa lelaki dia. Faham tak ke? Neh? Ha. Mungkul di batin ke, mutah jelawak ke, isteri tak tanggung. Jangan kita suruh dah buat maksiat. Ha, jangan kita suruh. Neh. Tapi suami dia tengok isteri dia tebik tak akan tuduh, dia tak kata apa, dia tanggung dosa. Sebab tu dalam hadis kata suami yang lebah, alim dan sebagainya masuk neraka dengan sebab isteri. Isteri dia buat dosa, dia tak marah, dia ajar apa semua. Nah, dia tanggung dosa. Sebab tu kita ni orang puan. Janganlah menyebab disebabkan kita, suami kita susah. Tak? Ha, jangan suami ada, kita buat semayang. Suami tak ada, kita tak semayang. Siang dia, dia tanggung dosa kita. Nak? Makan minum dia dah boleh makan kita. Kita sengedak pula lagu tu. Nak? Ha, nyanyi tak nyanyi ke dia? Nah? Ha. Kalau suami kita tak semayang, sama kita tak semayang, tu lain cerita dah. Ni suami kita tunggang-tunggit. Kita pelik mata buat tak semayang. Pelik mata kita tak akan tudung tu. Nak? Ha, naknya ke suami kita. Ada orang puan kalau depan suami, bakal tudung. Suami tak ada ikuang tudung. Tengok sembang atas gue. Ramai-ramai tak akan tudung. Dia pegang tangan ataupun buat kepala bau di bak. Postman lalu lah, dia ada kepala tu pun. Mari orang telekong pula, wui surat, apa benda-benda nyebit, tak tutup kat kepala. Nak? Mari dia keke tanya, tak boleh kejap lagi baru ni. Faham tak? Tak tutup kat kepala. Berak tengok tu laki dia mari konang daripada jauh. Hor gerah-gerah gitu masuk ibad. Laki aku balik. Ha, ni penipu atas darat kui. Nah, orang yang menipu. Neh, perempuan gini tidak baik akhlak. Sebab apa yang nak tutup ke suamimu? Patut suamimu jauh-jauh. Membuka lah, tunjuk rambut je. Dah tidak haram tengok. Orang lain yang tutup. Nah, ha, ni balik air lagi lagu ni. Jangan buat gitu kau puan. Baik.
Lain pula kalau suami sembahyang dan isteri buat maksiat, kejahatan isteri akan membabitkan suami. Ini adalah kerana suami yang bertanggungjawab mendidik isteri akan menjadi baik. Isteri buat jahat adalah tanda suami tak didik isteri. Maka patutlah suami itu dihukum oleh Allah. Siang ke